Hello my friends, welcome back again with me ke bulan Parang Crypto and DYM coin or dimension from Binance Exchange price prediction in 2024. Look at this, in the time frame 4 hour from Binance Exchange in Paris market crypto. Kalau kita lihat volume trade daripada dimension crypto kali ini yang sempat koreksi juga sebagai salah satu listing coin terbaru di Binance Exchange di harganya yang sempat menyentuh 0,9 dolaran di harga new lows terbarunya di bearish market kali ini. Kemungkinan untuk potensi bounce daripada si dimension mungkin saja area terdekatnya bisa menuju ke sekitaran 1,7 dolaran sampai ke 2 dolaran potensi scalping trade untuk price forecast daripada si dimension di bearish market kali ini. Harusnya potensinya bisa paling tidak untuk scalping profit di sekitaran sini meskipun market masih sangat-sangat volatil untuk harganya. Segitu saja update terbaru kali ini untuk forecast daripada dimension meskipun market masih belum juga stabil dan masih harus kita tunggu kabar lanjutan dari Bitcoin dan para altcoin yang masih terus dipantau di bulan Juli ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam dimension is back to scalping trade in 2024.